Kalau kalian nggak tahu, gua tuh bener-bener gila banget sama yang namanya Lego, cuy. Nih ya, seperti contohnya nih, gua punya Lego Disney Castle ya, Kastil Disney, cuy. Gua juga punya Lego tangannya si Thanos. Gua punya kedua Lego mobil ini, dan bahkan gua punya Lego kapalnya si Guardians of the Galaxy. Dan Lego termahal gua adalah Lego Titanic gua, cuy. Jujur gua akuin ya, guys ya, Lego itu tuh hobi yang bener-bener mahal banget, cuy. Kan tau gak gini doang ya, 15 juta anjay. Terus kayak gini aja 8 juta cuy. Padahal cuman keping-kepingan gini doang anjir, plastik cuy. Tapi kali ini gue ada yang spesial, karena gue bakal ajak temen gue buat bikin Lego Minecraft. Ya tapi Lego Minecraft jujur harganya gak semahal ini, atau semahal yang tadi Titanic. Harganya 1,3 juta ya, walaupun masih mahal, tapi ya ya sudah lah ya. Dan yang terpenting ya guys ya, Legonya tuh ada salah satu mod favorit gue cuy. Ada wardennya cuy, pokoknya keren-keren banget. Nah, jadi gue bakal bawa boxnya, gue langsung bawa ke temen gue langsung bakal build bareng temen gue. Dan ya, gue bakal build bareng si Kevin cuy. Let's go! Apa itu anjing? Lego Minecraft! Warden tuh! Ada wardennya. God damn, kita bakal bikin bro Minecraft di dunia nyata. Minecraft di dunia nyata bro. Ini gimana buatnya anjing? Sini. Jadi ini Lego Minecraft, craftingnya di sini. Mau bisa nggak bisa ngobrol? Ini gimana tuh? Jadi kita mau bikin Lego Warden. Lo ingat ya kita punya series namanya Brutal Hardcore ya? Kita The Warden. Lo nggak The Warden, lo tuh the judge. Real. Iya nak. Anti Warden. Jadi kalau kalian nggak tahu, gue tuh cinta banget sama Warden sejak rilisnya. Lo suka sama Warden? Aneh nih. Tebak harga berapa? Oke. Ini masih mahal anjing. Berapa? Nggak nyampe 2 juta sih. Hah? Berapa? 1,3 lah. Tetap mahal ya? Oh itu? Nih kayak bisa lihat ya harga itu. Sebenarnya 1,29, sebenarnya 1,3 juta lah. Mantap. Mantap sekali. Apa Vin? Build gini tuh seru banget tau. Men, gue pernah main ginian. Tapi dengan harga segini dapat sekarung. Namanya bongkar pasang ya. Lego ini gue suka konsepnya keren banget cuy. Keren aja. Di rumah lo banyak Lego anjir. Ada ya. Titanic. Tebak total harga Lego di rumah gue berapa? 10 lebih gak tau. 10 jutaan. Coba hitung ya. Oke. 8. 1, 2 atau 8? Ya. 8 juta yang kemana? Titanic? Enggak, bukan. Mana? Disney tambah 15. Mana 15? Titanic. Anjing, beli 20 lebih. Tambah 1 jutaan. Tambah 1,3. Jadi 2,3. Bentar, 2,3 tambah 10,3. 10,3 tambah 15 25,3. 25,3 ditambah gue punya 2 mobil itu total 5. Ya, kayaknya 30 jutaan lah. Tuh. Mahal sekali ya. Terus ini tambah 1 jutaan lagi. Dan gue planning ngedan ini. Lu suka ini gak Avengers? Apa? Suka. Yang kayak Spider-Man, Iron Man. Apa? Baru keluar rilis baru Lego Avengers Tower. Lu beli harga 10 juta. 40 juta. Yes. Udah 40 juta itu kok. Ini bukanya gimana ya? Gue gak mau hancur ya, cok. Gue gak mau hancur ya. Goblok. Lihat coba. Banyak banget anjir. Oke. Jadi ini Lego-Legonya. Oke. Nah. Dan ini buku panduannya, 120 halaman. Kita akan build, cok. Ini satu-satu kita harus baca. Iya, kita harus baca. Dan kita ikutin. Nih mungkin viewer gak pernah main. Kita kasih lihat, Vin. Contoh bukunya gimana, Vin? Emang gue pernah main. Jadi contohnya, guys, ya. Ini contohnya nih. Jadi, ini step ke-22, step ke-21, terus contoh ini step keberapa tuh? Ini Ancient City. Gila bro, keren banget bro. Jadi dari berantakan ini bakal jadi kayak gitu? Bakal jadi seperti ini. Anjing ini kecil-kecil, so pusing gue liatnya. Gue belum ngapain, udah males kan. Gue udah males. Serius, hobi lu ini? Hobi lu bikin pusing? Seru loh. Serius, seru. Ini kecil-kecil. Masak satu-satu, Vel. Terus ini mana warden nih? Mana gak ada warden? Hah? Terus mana yang digambar tuh gak ada? Santai. Nanti bakal ada. Oke, Vin. Jadi gini, Vin. Dia tuh enaknya mainnya gue ya. Dia bakal kayak masih tahu plastik nomor berapa dulu. Jadi di setiap plastik ini ada nomor-nomornya. Jadi kita kerjain nomor 1 dulu, cari nomor 1 dulu. Itu satu. Oke, okay, oke, okay, itu dulu ya. Jadi ini apa? Ini mungkin buat base plate ya, gua enggak tahu juga. Oh, iya buat base plate-nya lah. Oh, buat bawahnya. Iya buat bawahnya. Fondasi. Fondasi benar. Let's go. Sumpah ini. Wah, tapi Vin, mantep banget cuy ini, cok. Tapi lu bakal, sumpah ini bakal seru banget, sumpah. Jadi belum goblok, nanti lu coba buka. Coba buka, buka yang hitam. Hah, buka yang hitam. Eh, gimana nih, cok? Nyangkut, guys, nyangkut. Terus gimana? Ada alatnya. Jadi ini alatnya. Kayak gini. Oke. Sim, salabim, abrakada.
Wah gila cowok ini. Wah berarti udah siapin ya? Iyalah. Bro Lego, gila, Lego, Lego tuh canggih bro. Ini sih, nih. Ini yang bagian kecil lah. Oke. Oke. Ini apa nih? Ini dari kecil, kecil banyak banget. Nah, jadi kita disini mulai dari bikin orangnya dulu nih. Orang dulu awal oke. Orang dulu. Jadi dia pakai ini, dia digabungin. Tuh seru anjir, masa-masa gini tuh seru tahu. Terus kepalanya ini. Lu kok langsung nemu kepalanya sih anjing? Padahal anjing gua enggak lihat lu. Nih, tuh. Wih. Eh, apa ini? Sabar-sabar belum. Kita mulai membangun fondasi dari build-nya. Ini apa nih? Nampan di sini. Ya lu jangan gina-gina hobi gua, Cok. Tuh bisa duduk keren kan? Pesawat anjing. Kayak gini. Terus disuruh kayak gini. Emang iya, mana? Ini anjing lu baca tuh. Anjing kali. Nih. Anjing kok ada hitam-hitam ternyata di bawah ya? Sumpah pusing banget guys ini. Ini permainan orang pinter guys ya. Ini permainan orang pinter anjing emang. Emang begini anjing. Guys, kalau gua dulu enggak ada gininya guys ya. Enggak usah pakai ginian, kita build aja sendiri. Bikin rumah, bikin ini sendiri. Tapi artinya lu lebih kreatif namanya. Coba lu bikin instruksi nomor berapa? Nih. Eh, ini apa nih? Enggak, yang atas. Ini kan abu-abu, ada putihnya ini. Lihat. Oke, benar. Terus? Oh, ini putih ini. Oke. Terus? Oh, ini. Sabar, ini lurusin dulu kayak gini deh nih supaya gampang. Tuh. Gini terus. Kayak gini. Nah. Oh, terus ini. Oh, ini putih-putih gini. Belum itu bodoh, ini belum kelar. Nah, iya. Nih. Oh, ini. Lu lihat tuh di situ, ada yang belum kelar. Ini. Nah. Eh bukan itu, gak segede itu bot. Mana? Oh ini. Nah, oke. Okay, terbang sekarang, bro. Dua ini. Oh, anjing. Dikasih tau kita perlu dua. Cepet banget anjir. Gila cepet banget cok. Terus next kita perlu ini. Terus kita perlu yang panjang kayak ini. Hah? Cepet banget lu. Kelar gua satu halaman. Cepet banget anjing. Ngeliat gua nih guys, soalnya dia tuh nice. Dia tuh ada piece-piece kecil begini guys. Lihat tuh piece-piece kecil ini, yang bikin pusing. Benar? Pusing. Ini nih ya cu. Oh, viewer bisa komen gak ini apa? Viewer bisa nebak gak ini apa nih? Ini apa ya nih cu? Coba ini juga apa? Lah, kita tuh disuruh bikin ini. Iya. Anjir. Gila. Ini kalau kalian main Minecraft sih kalian tahu sih ini apa sih anjir? Sudah menjadi men. Sudah mulai kelar ya? Mana coba naikin. Nanti ini pasti gua enggak sabar pas bikin warden. Lu enggak sabar pas apa? Warden. Iya gua juga enggak sabar, coba. Bentuknya gimana ya? Pas warden keren sih nanti anjir. Itu ya, kalau udah bersuara keluar warden doi. Ini kalau lu bersuara dikit, duar langsung muncul di warden ya. Ya enggak? Ya enggak, Tip. Duar. Lu kan the warden. Lu gak ingat, ini ada sejarahnya. Ini ada sejarahnya, bro. Sejarahnya, nyanyiin coba. Apa kalau masih? Bebek, entok. Udah pergi lu anjing. Dijan seri. Ancient City udah mulai ke-build. Oh, cu! Ini pas bagi bikin wardennya lu. Kita bareng-bareng deh. Kalian bisa master Lego. Ujungnya master. Bahkan bentuknya seperti Lego, guys. Guys, ini guys, cheat warden guys. Warden dari Madiun itu. Warden dari. Anjing. Itu warden apa, cok? Kasih lihat lagi. Wajahnya begini, cok. Warden kebanyakan manas. Oh, api. Jenggok ini. Nah, oh, api ini cok, api warden. Gila sih, jujur kelihatan kayak Ancient City gak sih? Iya, anjay. Emang Ancient City kayak gini? Nah, di dalamnya itu ada. Dalamnya kita kasih dulu. Enggak, sabar-sabar enggak. Ada ini, gue gak tahu disuruh putih satu. Bone, putih satu lagi. Sama ini, yang ini apa ya? Enchanted Golden Apple. Matamu ini mah, kan anjir. Pas bunga anjing. Potion Strength. Potion! Oh iya, potion nih, latih potion tuh lah tuh. Nih, kayak kata potion tuh. Potion, ih lucu banget potionnya deh. Betul! Ini ditaruh di atas sini. Tuh. Ini lootingannya di situ, guys. Kayaknya kalau udah jadi, gue rusak gimana? Rusak anjing. Ya. Ireng akan mendapatkan teman akhirnya. Akhirnya, guys.
Kita lihat temannya. Kita lihat temannya. Silakan buka. Apakah cewek, guys? Ih, ada krusbu. Cewek atau cowok? Cowok. Iya, cowok. Contohnya. Cewek atau cowoknya? Cowok. Itu berhijab, men, cewek, men. Kalau kirinya pegang bawahnya incan terus gitu kan. Pegang bawah. Pegang bawah anjing. Pegang bawah anjing. Buat apa cangkul di ini? Men, cangkul berguna, men, di warden, men. Apa? Ini iya. Ini warnanya ungu, cok. Berarti enchanted. Enchanted okay. Artinya. Lah, ngapain cangkul di enchant ini enggak jelas. Apa nempel aja. Mohon. Jadi shield, bro. Baik kan bisa diri. Katanya kalau berdiri dikasih LST Lego ini. Sumpah lihat deh. Iya. Kalau bisa berdiri gua kasih Legonya. Guys, lu siap enggak guys? Come on. Warden GTA bro, come on. We all hands up. And akhirnya sudah kelar. Man, gila aja. Ya, sini sadar. Gua putar. Ya, bisa lihat dia. Ancient City. Jadi di sini ada beberapa fitur-fitur yang bisa dipakai buat main, Ben. Apa? Nah, ini tadi lu bisa bilang bisa main okay. Apa? Jadi kita nih, lu main pakai karakter ini deh. Gue jadi Irang Man, lu jadi itu. Nah, gimana seramanya? Ini kan Warden, jangan sini dulu dong. Uh-huh. Bener gak? Oh iya. Yeah. Ya harusnya ada orang ketiga sih yang main Wardennya, tapi ya udahlah. Nah, dua orang ketiga. Warden, nih Wardennya tuh di belakang sini nih jadi nih. Apa dia bersembunyi ya nih? Dia sembunyi. Nah, dia sembunyi di belakang ini, oke? Okay? Tapi gini, Vin. Oke, okay, contoh nih. Kita lagi kencet sini kan. Oke. Okay. Tuk-tuk sini, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk ya kan? Nah, oke? Okay? Nah. Terus, ini Vin, Warden itu nge-spawn kalau ada apa? Suara. Kalau ada suara, misi Vin, lu tempelin dulu aja sini ini. Oke. Okay. Ini lu tempelin ya. Kita make up dulu lagi kesini ya. Nah. Terus mungkin karakter lu mau ledakin TNT. Oke. Okay. Oke? Okay? Nah. Siap? Siap. Satu, dua, tiga. Cuuuuh! Meledak! Duar! Ini kan TNT meledak, duar ya kan? Nah, terus habis duar, muncul dia tuh Wardennya. Duar! Anjir bisa! Gila, ini kayak mini set gitulah. Ini bisa rusak gini ada TNT-nya anjir. Bisa ada TNT nih. Lu pasang lagi. Coba deh ambil deh gitu di bawah tadi. Lu pencet apa tadi? Dia bukan pencet, dia lebih ke kayak gini nih. Kan kayak gini. Lu dorong ini. Wah. Anjir, keren. Nah. Bisa gerak, cok. Gua kira diem doang anjir. Enggak, cok. Makanya, cok. Misalkan ada TNT-nya kan di sini nih. Jadi dia bisa dimainin. Bam. Men, sebenarnya tanpa TNT bisa rusak, men. Gue lempar aja langsung rusak semua ya. Anjing lu ya. Nih, terus nih coba nih lihat nih. Nih, ini kan yang buat ini kan skalkinnya nih apa? Ini buat yang kayak nyebar-nyebarin enggak sih? Nyebar-nyebarin. Ini buat nge-spawn. Warden nge-spawn tuh di sini. Di sini ada chest. Oh iya ada chest. Chestnya isi apa? Potion, ada bone, ya kan lootingan. Terus di sini ada kayak beberapa torch-torch yang warna biru, ada lilin-lilin. Eh, keren anjing. Sumpah, cok. Gua suka yang ini sih. Suma emang orang TNT anjing perusakannya. Ini 10 per 10 karena ada ininya guys ya. Kalau enggak ada ininya? 5. 5 anjing. Gimana Vin coba lu rating? Kita build ini berapa lama ya? 2 jam kali ya? 2 jam anjing dari tadi sore aja. Mau ngapain Vin? Email. Guys tahu ya. Kalian ngapain di tempatku ha? Nah, ini cara main yang bener, bro. Begitu lah ya. Udah guys, enggak pernah gua ajak Kevin lagi bikin nego, cok. Anjing kau ya. Cok.